pasmina kaos lebaran tanpa pakai pentul. Kenapa? Karena ini untuk bocil. Kalau misalnya buat remaja, dewasa, kokolot, sesepuh, itu nanti. Ini buat bocil aja dulu, karena bocil tuh susah banget pakai pentul. Dan cara pemakaiannya gampang banget. Untuk style yang pertama ini, sisi kanan dan sisi kirinya beda panjangnya. Sebelah kanan lebih panjang. Lanjut untuk sisi kiri yang bagian pendeknya ini, aku kebelakangin aja. Lalu sisi kanannya ini aku lebarin. Ambil bagian tengahnya kayak gini. Setelah itu tinggal dibawa ke bagian belakang. Lalu tinggal diikat. Ini untuk style yang pertama, super gampang banget, super simpel dan super bagus tentunya. Dan untuk style yang kedua, di sini aku pakai pasmina yang sama tapi warna aja yang berbeda. Untuk panjang pendeknya beda, sebelah kanan lebih panjang banget, sisi kirinya seperti ini. Lalu sisi kirinya aku bawa aja ke dalam baju. Lalu sisi kanannya ini aku lebarin kayak gini, lalu aku bawa ke bagian belakang. Nah, sangkutin nih di bagian belakangnya. Tuh, udah super cantik dan gampang banget kan tanpa menggunakan pentul.